Kanban value, here is for me, this is a symbolic situation of the urban society complicated situation. So this situation is from the perspective, from the point of view of who living in the center of Jakarta. Here it's the edge of society. But from here, we can be thinking about the city, the Jakarta. What kind of Jakarta have to be in the future? We have to thinking about the future of the society from the edge. So when I was here first time, I felt, I also sad the situation, but people living there is thinking by themselves how we can live here again, how we can connect each other again. This behavior is for me already art project. So I want to join this situation by the using the alternative way as art project. So I suggesting them to make Lomba Rumah Ideal in English ideal form contest. So in the Lomba Rumah Ideal, we make the ideal home by the local people. So they make some groups, about 5 people, it's okay to 10 people, and discussing what is the ideal home by for me, like that, and discuss and make some, I can say this is just sample of the ideal home, not like the one by one scale, but the question of the, this project is not for the only local people, but also all of humans. What is the ideal and what is the truth? Because the ideal home, ideal house is we always meaning the big one and so many big gardens and hot shower. But is it really ideal house? In the developing the economy, we always thinking about how we can get money and how we can get the big house. But it's I want to know, is it really a good future? Is it good, really good society for us? So in from the this situation, that is from Kanban Aquarium, in here we can be thinking about the, what is the ideal society. So this project is a practice about that. Lomba Rumah Ideal is one of the style of the contest. What kind of the traditional Lomba in the independence of Indonesia. But this is a new perspective for the getting idea for the future society. So my vision is kind of like that. But always my project is flexible by the discussion from of the with local people. So I also now thinking about this question through the process of project, and by the making that project kind of like that, the experience of now for me can the. Expand for everyone. So I named this project Lomba Rumah Ideal, Ideal Home Contest. Art always value alternative. So I'm not architect, I'm artist. Sebenarnya
kalau mau dibilang manfaat langsung mungkin nggak ada kali ya. Ya mungkin berpikirnya orang pasti berpikirnya buat apaan sih, kayak orang kurang kerjaan gitu gimana. Tapi ternyata pas dipikirin kesini, lomba rumah ideal. Tandanya kan itu harapan dari kita tuh ya. Seperti apa sih rumah ideal yang buat kita, apalagi buat kita yang korban penggusuran. Ternyata kan idenya tuh macam-macam. Ada rumah gerobak, nanti kalau disediakan Satpol PP tinggal dorong. Ada rumah perahu, yang nelayan tinggal gayung gitu, dayung. Ada rumah langit, yang si Raka itu bilang katanya kalau Satpol PP kan gusurin rumah yang di darat. Jadi dia bikin rumah langit, kan langit masih luas, kagak digusur sama Satpol PP. Ya udah deh gitu, jadi pada ya kita buat bikin senang-senang aja. Kalau kesannya ya surprise banget, ada seniman dari luar negeri peduli gitu kepada kita, apalagi kita termasuknya yang sedang masa kesusahan. Jarang loh, soalnya orang kita sendiri aja nggak begitu care kan. Terus kalau kesannya ya kalau bisa ini jangan sampai berhenti di sini. Seandainya pun kami ada di sini atau tidak ada di sini, kegiatan ini masih bisa berlanjut untuk kampung-kampung lainnya juga, dan bisa di ide-idenya bisa yang lebih luas lagi. Terima kasih kepada panitia telah istilahnya mengadakan lomba ini. Tapi sebetulnya terharu termasuk sedih bagi saya. Mungkin andaikan tidak digusur mungkin nggak seperti ini. Karena kalau belum ya sebelum digusur lebih berat, mungkin meriah lagi dengan ini. Mudah-mudahan di Agustus yang akan datang atau Agustus kemudian akan lebih meriah setelah ada pembangunan. Itulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan rumah gerobak yang ya beginilah adanya. Rumah gerobak ini dibuat oleh Jun, Opas, Bang Andi, termasuk saya. Banyaklah yang terlibat itu karena awalnya ini mau buat contoh, karena buat mulai lomba juga, jadi ini bikin contoh dulu sebenarnya. Cuman ya udah dikit tempatnya sekalian. Ya, rumah ini tuh fungsinya selain buat awalnya sih emang bikin rumah ya buat tempat tinggal. Gitu. Cuman kan memang lihat kondisinya begini, kayaknya bisa buat jualan juga sih. Jualan kopi gitu. Buat Rona juga bisa ini. Ya awalnya rumah ini emang si Jun bis. Sebab kita saya ngobrol sama Jun, Jun bilang saya mau mulai untuk mulai lomba ini gimana? Udah kita coba buat satu rumah deh, untuk contoh bisa. Akhirnya jadilah rumah gerobak ini, seperti itu. Udah, kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya membuat rumah adat ya Jawa. Semua orang tuh pengen punya rumah. Walaupun kecil, arti asli bentuk rumah, kan? Bukan karena bikin
yang macam-macam apa adanya aja, tapi asli kelihatan kayak rumah. Itulah semua orang punya pemikiran ingin punya rumah. Itu aja. Sebelum menikah sama Eka, kita ini pernah dijajah Belanda. Di Sunda Kelapa ini ada perdagangan pala hasil bumi dari Indonesia. Saya kreatif bikin begini, ini ada kreatif saya. Ini namanya perahu layar. Tidak pakai mesin. Ini adalah perahu layar, tidak pakai mesin. Ini bikinan saya sendiri. 3 hari kita bikin. Jadi kita nggak mau. Karena yang macam-macam, kita ingat sejarah zaman dulu. Sebelum kita merdeka, kita pernah dijajah Belanda. Kenapa ini perahu dia bentuk Belanda? Karena di bawahnya memang seperti bendera Belanda. Cuma yang biru itu bukan bendera Belanda, laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya membuat rumah yang itu. Ini saya buat mato sopo tete. Saya juga buat ronda para bapak-bapak. Coba itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya itu rumah kami baik begini mengingat masa lalu. Waktu pertama kali saya masuk ke pasar ikan, rumahnya masih tanggung semua. Jadi saya mau pindah begini untuk mengingatkan kita semua di masa yang lalu gitu. Dan kita itu juga untuk kreasi anak-anak di sini, mudah-mudahan juga ada hikmahnya. Enggak cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu tim, yaitu tim Bogor Group, terdiri dari Pak Otak, saya Tujuh, Rizano, Esa, dan Hio. Saya menginginkan bikin rumah ini dan banyak orang mendengar rumah modern. Orang berpikir rumah modern itu seperti di daerah pik, murah karang, dan blue. Berbahan material mahal seperti semen, pasir, dan batako. Tapi saya buat dengan kayu palet jadi Belanda. Dan pengerjaannya saya buat 2 malam doang. Dua malam. Ya itu aja. Saya sengaja bikin rumah empat karena sekarang kan musim gusuran. Jadi waktu nanti ada rumah mau digusur, kami harus berjaga empat. Tahu-tahu di baru tarik. Itu bisa dibongkar. Itu bisa dibongkar dan kita.